Halo abang-abang, buat kalian yang baru gabung, kenalin nama saya Bang Fis. Dan sebelum videonya dimulai, buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang tahu dan suka asiknya pelihara ikan hias. Thank you, ahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bang Fis di sini ya. Nah, kali ini Bang Fis mau sedikit berbagi ya mengenai perbedaan cana orna, cana pulkra, dan cana orca. Nah, waktu itu ada yang nanya di kolom komentar itu, Bang, tolong jelasin cara membedakan cana pulkra, cana orca, dan cana orna, guys. Nah, kayak gitu makanya Bang Fis buat video ini supaya teman-teman bisa membedakan antara cana orna, cana orca, dan cana pulkra, khususnya buat para pemain snackjet, guys, kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti beli, teman-teman beli, itu nggak salah label dari penjualnya, kayak gitu. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, langsung klik tombol subscribe, guys, dan klik lonceng notifikasinya biar kalau Bang Fis buat video baru kalian tidak ketinggalan video-videonya, guys, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita mulai dari cana pulkra ya, guys ya. Nah, cana pulkra itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dan cana orna itu seperti ini. Dan cana orca itu seperti ini. Nah, oke, udah jelas semua. Jadi sebenarnya cana orca itu adalah persilangan dari cana orna dan cana pulkra, guys. Jadinya jadi orca kayak gitu. Nah, untuk membedakan ketiga ikan ini bisa dilihat dari totol sama warnanya, guys. Nah, kalau cana pulkra sendiri itu seperti ini. Jadi totolnya nggak terlalu banyak, guys, seperti itu. Sedikit, tapi warnanya identik banget dengan warna birunya. Kalau cana orna itu seperti ini, guys. Nah, jadi di badannya itu ada strip-strip merahnya sedikit. Terus badannya biasanya lebih kecil ketimbang si cana pulkra, kayak gitu. Terus totol di kepalanya itu gede banget, kayak tokek ya. Jadi di kepalanya ini banyak totol-totolnya. Ini menandakan bahwa si ikan ini adalah cana orna. Nah, yang ketiga itu ada cana orca. Sedangkan cana orca sendiri itu adalah persilangan dari orna dan pulkra ya, seperti yang dijelaskan Bang Fis tadi. Jadi totolnya itu lebih sedikit, guys, tapi untuk badannya cenderung ke pulkra. Jadi badannya itu biru banget, biru seperti pulkra, kayak blue pulkra. Ada sedikit merahnya karena ada genetik dari si cana ornanya sendiri. Tapi totol pada pipinya itu sedikit lebih kecil ketimbang cana orna, dan sedikit lebih banyak atau penuh di kepalanya, tapi lebih kecil, guys, daripada si cana orna sendiri. Nah, buat teman-teman juga nih harus tahu juga nih, kalau si cana pulkra sendiri itu ada beberapa macam loh. Jadi ada cana red pulkra, ada red dot pulkra, dan ada blue pulkra. Dan dari ketiga cana pulkra ini juga harganya beda-beda, teman-teman. Dari pulkra red sama blue pulkra itu harganya beda tergantung sama ukuran dan kualitas juga. Dan cana orna sendiri, teman-teman, itu ada dua jenis. Setahu Bang Fis ada cana orna biasa dan ada cana orna yellow lips. Ini harganya juga agak sedikit jauh antara cana orna biasa sama orna yellow lips, teman-teman. Nah, mungkin cuma itu sih yang Bang Fis tahu. Ada seperti ada mimetic pulkra dan ada cana stictos, itu yang hampir mirip seperti cana pulkra dan cana orna juga ada. Lain waktu Bang Fis buatkan videonya. Itu tadi ya pembahasan tentang perbedaan antara cana orna, cana pulkra, dan cana orca.
Jadi buat teman-teman, mungkin kalau sudah sehabis nonton video ini, teman-teman jadi lebih tahu dan lebih paham, dan ada tambahan ilmu sedikit ya, walaupun nggak banyak ya, benar sedikit tapi nggak banyak. Ada sedikit tambahan ilmu tentang perencanaan, jadi kalian bisa mengidentifikasi ya, mengidentifikasi kalau teman-teman mau beli ikan atau mau ikut lelang ikan ataupun ya ada tawaran ikan, jadi teman-teman bisa tahu kalau itu jenis orna atau jenis putra atau jenis orca, teman-teman, kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video Bang Fis selanjutnya. Buat kalian yang mau request, langsung klik di bawah ya, kok komentar, langsung komen kalau Bang Fis ada waktu, pasti Bang Fis buatkan. Oke, terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua tapi ini disuruh.